Ngatur nomor mana nang jagungan warung piwe aku Cak Supi. Aku Nadia Majid dulur saka Library of Congress, kami mengucapkan selamat Hari Buku Nasional Indonesia. Sebenarnya sudah agak telat tanggal 17 Mei kemarin, tapi karena buku itu kan penting nih. Betul. Sekarang juga di Indonesia sedang digalakkan membaca buku. Ya. Kalau di Amerika sebenarnya memang membaca buku sudah tradisi lama, meskipun akar-akar ini juga ada semacam keprihatinan nih, karena orang yang baca buku semakin berkurang. Iya ya. Meskipun ada juga yang mengatakan meskipun berkurang baca buku, tapi yang baca buku lewat online atau informasi-informasi semakin online semakin tambah, jadi mungkin nggak ngerti lah. Nah, kita akan cerita tentang buku nih dan bagaimana merawat buku, bagaimana mentradisikan membaca, bagaimana peran sebuah perpustakaan itu melestarikan manuskrip dan buku-buku kuno. Yaudah, ya, kita kesana dulu yuk. Ya. Kita sudah berada di gedung Jefferson, satu di antara tiga gedung yang dimiliki oleh Library of Congress atau perpustakaan Kongres. Tadi bukunya luar biasa. Bagus-bagus ya. Buku kuno-kuno yang, buku kuno yang dimiliki Thomas Jefferson. Masih dalam masyarakat yang ketiga. Dan memang kalau ngomong-ngomong koleksi, ini Library of Congress itu memiliki 160 juta koleksinya, Cak. Tempat terbakar, Cak. Karena waktu itu ada serangan dari pemerintah kolonial Inggris. Inggris, yang ingin balas dendam karena kalah pada waktu perang kemerdekaan gitu kan. Nah, karena banyak buku yang terbakar, Thomas Jefferson menawarkan koleksi pribadinya yang sedang ada di pameran ini. Dan masih lengkap dengan masih terawat dengan baik. Terawat dengan baik. Diri apa sebagian yang rusak mungkin di restorasi gitu ya. Kemudian ada seorang kurator yang mencarikan Cak buku-buku yang terbakar dan kemudian kalau ditemukan dimasukkan ke dalam koleksinya. Sangat menarik ceritanya. Pengen tahu seperti apa ceritanya koleksi dari Thomas Jefferson yang disumbangkan ke Library of Congress. Kecintaan Thomas Jefferson akan buku dan ilmu tercermin dalam koleksi bapak pendiri bangsa Amerika ini di kediamannya di Monticello, Virginia. He liked books about clever invention, massive holdings on law, and then his great love architecture. What the Congress acquired, what was then the largest collection held in private hands, 6,487 volumes. Menurut kurator buku langka di perpustakaan Kongres, awalnya koleksi perpustakaan ini sangat berbeda dengan koleksi Thomas Jefferson. It was a working library that members of Congress would need, law, trade, dictionaries, some classical history. Menurutnya, minat Presiden Jefferson yang luas mengubah isi perpustakaan Kongres. It completely altered the notion of what was appropriate for that collection. From needlepoint designs to architecture. Pengunjung biasanya terpukau, termasuk insinyur dan dosen asal Brasil ini. It's quite surprising to see a leader, a president that is interested in philosophy, mathematics, physics, agriculture. So he was a man of huge knowledge that we won't find today. Thomas Jefferson lah yang menulis teks Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dari penjajahan Inggris. Ia membaca berbagai buku politik paling berpengaruh di zaman itu, termasuk The Federalist, koleksi artikel yang mendorong ratifikasi konstitusi Amerika Serikat. Thomas Jefferson menulis sejumlah catatan di buku miliknya ini. It is a guidebook to understanding not only the American Constitution, but as a guide towards the creation of constitutions worldwide. Thomas Jefferson juga memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang diperolehnya ketika masih menjadi mahasiswa hukum. Jefferson, we think, acquired it because the teaching was that the Quran was Arabic law. This would cover his understanding of international law and the part of Muslim countries. Pada tahun 1851, kebakaran di Gedung Kongres memusnahkan hampir separuh koleksi Jefferson. Setelah itu, bangunan indah ini dibangun di seberang jalan sebagai lokasi perpustakaan Kongres. Kini, buku-buku Thomas Jefferson diberi tanda pita. Hijau untuk buku orisinil dan emas untuk buku pengganti. Buku tanpa pita adalah buku duplikat yang sudah ada di perpustakaan Kongres. Menurut Mark Demunation, kotak putih ini menandakan buku yang masih ia cari. So out of the 4,000 or so books that I needed to replace to reconstruct Jefferson's library as it was before the 1851 fire, I am down to just less than 250 books to go. Setelah Thomas Jefferson menyumbang buku tercintanya, ia tak pernah melihatnya lagi. Dan sesuai semangat berbagi ilmu Presiden Amerika ketiga ini, siapapun boleh membaca bukunya di perpustakaan ini. Dari Washington, tim VOA. Tapi memang Pak Thomas Jefferson, selain seorang politisi,
menjadi presiden Amerika Serikat, juga seorang bapak pendiri, salah satu bapak pendiri bangsa, dia juga seorang intelektual. Intelektual. Jadi dikenal yang sangat mewarnai konstitusi Amerika Serikat. Betul. Nah, aku mau jalan-jalan lagi, Cak, ke tempat lain. Tempatnya kan luas sekali, kan? Mungkin sehari nggak kemput ini, istilahnya orang Jawa. Mungkin setelah ini kita ke bagian yang lain ya. Oke, dulur jangan kemana-mana, kita akan jalan-jalan ke Library of Congress setelah pesan-pesan berikut.